Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syukurki marajati mapadi ripami Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba letu makakoy na alekki ang singing na niya at wetuweng ang lilino. Natapadang si Runtu, reongro makbarakay, pwede tukay ki, cirama, yang barjur, kautamaan, salat. Salawa na pasalama, lawri na bita, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iya ralitu, iya ay, dilaga ki, lalang malampu, betaki, at sinanganga, at silenga. Hadirin dan hadirat, teman-temanku, malabiku, dan teman-teman yang saya banggakan. You understand about sholat? Yes. Sholat adalah alat penyambung yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Sholat dimulai dengan niat, dilakukan dengan gerakan, diakhiri dengan salam. Allah mengistimewakan sholat dan meninggikan kedudukan sholat. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan cara yang berbeda. Wahyu salat tidak diterima di bumi sebagaimana wahyu-wahyu lainnya. Dia diterima di langit yang ketujuh langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Begitu pentingnya salat. Salat menjadi rukun Islam yang kedua dan merupakan tiangnya agama. Menurut Baihaqi, Rasulullah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqama, faqad aqamuddin, faman taraka, faqad taramaddin." Yang artinya, salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia sudah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, dia sudah menghancurkan agamanya. Hadirin dan hadirat, teman-temanku, malabiku, dan teman-teman yang saya banggakan. Mau selamat dan bahagia dunia akhirat? Mau. Jagalah sholat, karena sholat merupakan penolong baik selama di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastainu bistabri wa salatu wa inna ala kabiratu illa ala asin sadaqallahul azim. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, yaitu sungguh sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Jamaah, oh jamaah. Ye. Sholat jeki. Sholat ja. Sholat tepat waktunya, jangan pernah si menundanya, apalagi meninggalkannya. Kalau tidak bisa ke sholat berdiri, sholat duduk ki. Kalau tidak bisa ke sholat duduk, sholat baring ki. Kalau tidak bisa ke sholat baring, tunggu-tunggu imaki disalati. Jika amal sholat tak baik, insya Allah amal-amal yang lain juga baik. Karena amal yang pertama kali yang dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah amal sholat. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yastawil abadu yaumul kiamati as-salatu." Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali yang dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah amal sholat. Hadirin dan hadirat, tetuaku, oleh diriku, dan teman-teman yang saya banggakan. Kamami anjoran aku leku batu, mange di kate ngaseng, mudah-mudahan amatumatuki, siaga aku leh di para pengajaran, bajari nake, siaga, bagito di kate ngaseng. Usum mangkolah, olah tangsur mangkolah, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.